Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Aksa. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai karakter-karakter siswa yang menonjol di dalam kelas. Saya mau bahas mengenai si artis kelas dan si jail. Si artis kelas ini adalah siswa yang suka nyanyi-nyanyi dalam kelas pada saat jam istirahat atau pada saat tidak ada guru. Kerjaannya pasti nyanyi dan buat teman-temannya ikutan nyanyi satu kelas, membuat teman-temannya heboh dengan tingkahnya, membuat dirinya jadi bahan ketawaan. Ada deringu rumai. Memang. Kemudian yang kedua, si Jail. Si Jail ini adalah tipe anak yang suka ngerjain temannya. Tidak bisa diam kalau tidak mengganggu temannya. Menyembunyikan pulpen temannya kah? Menyembunyikan buku temannya kah? Ngerjai temannya kah? Dan sebagainya. Dia kerjaannya membuat temannya jadi kesal. Jadi, kadang juga anak ini membuat dengan kejailannya ini membuat teman-temannya tertawa seperti itu. Tapi selama masih dalam batas yang wajar sih, why not? Kita lagi ke kita rekor-rekor. Kita ini pilihan, kita juga sekali deh. Si artis kelas ini dan si Jail ini adalah anak-anak yang memiliki bakat yang terpendam yang tidak tersalurkan dengan benar ya. Jadi saya sarankan untuk mereka masuk organisasi sekolah atau ke organisasi luar sekolah untuk bisa mengekspresikan bakat mereka dengan tepat dan benar seperti itu. Oke, sekian pembahasan kita mengenai si artis kelas dan si Jail. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya and subscribe channel ini. Like and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.